Sudah matang. Ini bahan-bahannya ikan ikan laut. Ini bumbu-bumbunya. Ini ada bawang putih, bawang merah, ada kunyit, ada jahe, ada laos, ada belimbing, ada daun daun jeruk, ada daun bawang, ada lombok besar dan lombok kecil. Ini ikan sudah dilumuri sama jeruk lemon. Tidak ada jeruk lemon pun tidak apa-apa, pakai jeruk nipis, pakai belimbing ulu, tidak apa-apa, seadanya. Kita goreng ikannya dulu ya. Langsung dimasukkan juga bisa. Cuman saya cuma sukanya digoreng dulu biar kering. Digoreng sampai agak kering. Kita potong-potong. Ini mudah. Semuanya dipotong-potong. Kalau mau diulek juga bisa. Mau dikasih santan juga bisa. Sesuai selera. Sudah selesai. Kita masukkan air, kita diamkan sampai mendidih. Sambil menunggu mendidih, kita potong-potong belimbingnya. Tidak ada belimbing, kasih tomat bisa. Tidak ada tomat, dikasih asam bisa. Pokoknya kalau masak itu tidak perlu dipaksa, bahannya seadanya, yang penting rasanya.
Oh iya, daun jeruknya lupa. Kita masukkan garam secukupnya, lada, gula, kita masukkan blendingnya. Kalau sudah dirasa sudah cukup, kita masukkan cabenya, cabai kecilnya. Kita masukkan ikannya. Kita diamkan sebentar. Terakhir kita masukkan daun kemanginya. Wah. Sudah matang. Nih.